Sebelumnya ratusan purnawirawan Kopassus juga mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Prabowo juga turut hadir dalam acara deklarasi itu. Ratusan purnawirawan Kopassus mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra maju sebagai calon presiden karena menilai Prabowo sebagai didikan Kopassus terbaik. Prabowo merupakan mantan perwira TNI Angkatan Darat. Ia menempuh pendidikan dan karir militer selama 28 tahun. Pada tahun 1994, Prabowo menjabat sebagai Wakil Komandan Kopassus. Tahun 1995 sampai dengan 1996, ia menjabat sebagai Komandan Kopassus. Dan pada 1996 hingga 1998, sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Deklarasi Prabowo maju sebagai capres di Pilpres 2019 berlangsung di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Saya tidak yakin bahwa Tuhan selalu berada.